Halo pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to Plaza Catalunya pemirsa. Hari ini saya ada di Plaza Catalunya, mau ngapain? Saya hari ini mau belanja skincare karena bentar lagi kan saya mau pulang di Indonesia ya kan. Jadi sekarang saya mau belanja skincare dulu karena takutnya di Indonesia enggak ada skincare pemirsa. Aku tuh lagi diliatin sama tiga wanita itu. What? Soalnya dia tahu kalau apa? Aku di sini kayaknya dia tahu kayaknya, tapi nggak tahu sih. Tiga wanita itu adalah ibu-ibu rempong mereka. Aduh. Enak, tahu aja kalau mereka aku tuh hari mau ke Barcelona, heran aku. Yaudah yuk kita lewat sini yuk. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nanti saya mau beli skincarenya di toko Korea yang waktu itu loh. Apa namanya? Toko Min Cosmetic ya, seperti biasa. Oke yuk. Nah sekarang saya sudah ada di deket-deket Manuk ya kan. Karena orang-orang sini tuh pada suka main Manuk ya. What? Tuh pada dolanan Manuk tuh mereka ada di sana. Dia nggak tahu aku ada di sini pemirsa. Nih Manuknya. Dia tuh nggak tahu kalau aku di sini. Jadi ya udahlah kaget-kagetin aja. Dia nggak tahu pemirsa padahal aku di depannya mereka loh. Dia nggak tahu. Dia tuh nggak tahu pemirsa kalau aku di sini udah. Kok ya nggak sadar ya matanya pitek kan dari ngomongin. Padahal aku di depannya mereka tapi mereka nggak tahu. Malah saya telepon. Gila deh. It's maniac. Kangen. Ngeprank, padahal tadi lo aku apa namanya? Udah di mana? Di sini. Oh, dari halo Mbak, ini Mbak siapa sih namanya? Gini. Halo. Kamu enggak bilang halo. 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 Nah, gitu. Aku tuh enggak dengar soalnya mata. Ada dua aku tuh pilihan. Ini atau pilihan apa nah, orang aku mau ke rumahnya si Jenny. Kalau pakai bus sekali aja 12 menit. Kalau pakai metro harus stop di Plaza Espanya ganti lagi. Ya mending bis lah. 18 menit. Bus. Dia minta kita datang jam berapa? Sekarang ya. Sekarang. Oh ya. Nanti kalau kamu mau belanja, nanti anterin aku beli skincare. Iya, nanti aku jam 5. Beres itu. Heeh, ya wes. Skincare. Naik bus aja enggak apa-apa kamu 12 menit lah. Heh? Yang gampang mabuk kan dia. 12 menit. Enggak apa-apa. Aku enggak mabuk udah. Mabuknya cuma mabuk ini aja. Mabuk janda. Mabuk janda. Pemirsa. Sebentar. Oh. Nah ini sekarang saya mau diajak ke rumahnya si Shani. Shanita. Saya belum pernah ke rumahnya Shani. Ini anak. Ini brutal semua ini yang si Angeli ini. Ini dua. Iya, gara-gara berkelahi sama copet. Eh bukan copet sih, nggak tahu. Dasar kriminal kau ya. Dasar kriminal kau ya. Binatang kau ya. Yuk kita ke sana. Mampir di rumahnya saya ini lihat. Garam. Ya, mampir makan garam. Dulu sebelum belanjong tuh. Eh, dan gimana kalian? Aku mau beli skincare. Makasih ya Seni, mau beli skincare nanti. Ikan jauh ada serem yang paling aku ya. Suka bagian ininya. Enggak, yang di Korea Min Cosmetic ada emang sini. Enggak ada. Enggak ini nanti dikira diet. Ini permulaannya ya, teman-teman. Makanannya si Seni ada ikan sambal dabu-dabu. Manado semua ini. Sambal menado semua. Ini dapur. Makan kepitingnya untuk kalian berempat. Tunggu ya, dia mau coba ini dulu. Aku pengen iya. Jangan khawatir. Astaga, di pintu depan. Si sopir lihat di sini. Ini bawa koper. Si sopir lihat di spion kata. Mau mobil angkot. Dia ke kamera. Kalau mau. Ternyata metro ada spion kan. Iya sih. Bahasanya si Seni. Ternyata metro ada spion. Sini. Tadi Seni. Dua koper. Lihat. Kurang. Ini di dalam terowongannya lihat tuh. Serem. Iya, serem tuh. Serem ya. Iya, aku dengar juga cerita katanya ada yang loncat ya. Iyalah. Katanya jalan. Merinding dia. Bagian kita dia kan mending kita berdiri dan diam deh. Udah enggak usah jalan-jalan lagi deh. Iya. Iya dah. Ini sekarang mau beli skincare. Mukanya aku biar itu kalau tapi gara-gara Mbak Yu ikut skincare kamu itu kulitnya bagus. Ya lihat tuh mukanya. Udah enggak kayak ini, apa? Bentol-bentol. Tambah muda 10 tahun. Oh.
kesini aja, saya ini ngapain sih? Nah, karena kita rencananya akhirnya kita jadi pulang bareng ya. Heeh. Ini enggak rencana, gak rencana tapi dia, gara-gara ini. Gara-gara aku ngomong aku dijemput dia enggak pernah pakai Singapore Airlines, sekarang pakai Singapore Airlines. Karena yang pengen bareng coba pengen gimana bareng. Sih? Eh, tapi tiketku beda ya harganya. Aku rolikor 800. Dirimu untuk piro? Sing tak upload dhewe piro? Mbok aku rada telu. Dadak soalnya. Soalnya dia dadakan teman-teman. Jadi dadakannya gitu. Harga tiket itu enggak bisa disamakan ya teman-teman ya. Tapi enggak apa-apalah, nanti kita kan jadi pulang bareng. Iya, yang nanti kita guyon-guyon. Ngerumpi. Itu mau beli apa dia? Beli rokok. Nah, beli rokok. Ini kita mau ke skincare pemirsa. Mana sih? Yuk, kayaknya daerah Sidsatno sana ya. Yang lupa, ngerti aku. Kan dirimu sengat dewe kaya lo. Iya, jadi Dongfan berarti kono no. Kayaknya okay. Di sebelah sana sih. Iya. Lihat tuh. Ramai sekali. Pokoknya New York sih. Selalu rame. New York burger. Enak ora ge? Ora enak. Oh jajal kowe. Enggak. Kowe fitnah. Aku yang namanya burger iki enggak seneng. Ojo fitnah, kowe dadi ora. Kan ora enak kan enggak aku toh, bukan mabir. Kowe tau mbok jajal. Oh, emang ora enak. Ora. Ada yang percaya? Soalnya aku rasa doyan cheese. Oh iya, aku enggak doyan sih. Doyan tapi ra nemen-nemen. Burger, pizza aku iki omongnya orang itu enak tapi nang ilatku iki lebih baik jangan tewel, teman-teman. Heeh, ora jangan bung. Iya, lawe geri. Oh, apeh enak. Delon toh. Rame. Bangunannya apik yo. Heeh. Sampai akhirnya. Jam segini. Nah, habis ini kita mau ngopi-ngopi. Mm-mm. Ngopi-ngopi di tempat. Enggak tahu di mana. Katalunya. Ya biasa tempat sana. Yang penting jangan di itu, nanti diboikot. Kayak iya pemirsa ya, ngeteni Angeli. Dia lagi beli rokok. Rokok. Mm-hmm. Ini suasananya sore seperti ini ya. Mm-mm. Kamu nanti mau belanja ke toko Asia nggak? Nggak leh. Aku yang nggak sih. Sekarang aku udah nggak banyak belanja. Kalian juga mau ditinggal aku pulang. Aku masih banyak banget makanan. Iya. Banyak banget makanan teman-teman. Makanya. Jadi nggak tahu mau belanja apa. Dihabisin dulu kulkas. Jalan-jalan aja. Nah ini kita udah sampai daerah kekuasaannya grup Rempong. Itu Asia Supermarket. Kok belum kentut ya? Apa? Aku mau beli skincare. Beli skincare? Enggak. Itu di Korea. Korea. Kamu belum pernah kesini kan, Jenny? Punya aku masih. Ya udah, kamu tunggu di luar aja. Lihat juga. Ya udah, ayo masuk. Pengen beli apa? Itunya sih apa? Beli facial. Kok facial? Masker. Nah, ini pokoknya seperti biasa. Salah sisi. Ngerti toh? Masuk dulu pemirsa. Yang penting ngerti toh, ngerti. Ini dia. Yuk, masuk dulu. Masuk dulu. Aku nyari sabun cuci muka. Sabun cuci muka. Ya? Aku videonya apa leh? Enggak usah gini. Yang kayak gini nih. Nah, ini. Satu, ini kayak gini pemirsa. 19 di sini harganya. Terus karena di Indonesia nggak ada yuk. Ada sih, ya Allah, ini larangin yang gini loh. Aku kemarin beli kayak gini di Hong Kong itu harganya cuma $200 Hong Kong. 200 sekitar 20 euro. Ini di sini loh. 30. Kaca MS. Larang ya. Aku beli ini satu. Terus apa lagi ya? Buat ini, buat pelembab. Aku kalau ini sih nggak perlu aku. Ini masker-maskeran ini. Masker. Aku kemarin pakai yang ini. Enak arah tiga ya? Enak sih. Aku kemarin tuh beli yang mana ya? Kayaknya ini sih. Enak sih, sebentar ya. Nah, sama ini pemirsa, karena punya aku habis. Mana ya? Koster Snail Mukin. Ini cleanser. Kayak itu. Ya, bukan sih. Ini bukan ini, yang ini sendiri buat gel cleanser. Kan yang ini pemirsa. Mana ya? Gak ada, Rek. Sebentar. Ini pemirsa, ternyata yang aku cari gak ada. Jadi aku kayaknya mau nyobain ini deh. Oh, tapi ini toner sih. Yang kayak gini nih. Ini snail essence. Coba ya, aku mau nyobain ini aja lah. Tapi harganya yo mehong ya. Gak apa-apalah karena aku perlu. Cobain aja ya.
Satu aja ini. Sama apa lagi ya? Kalau yang kayak gini apa ini? Centella. Apa sih centella ini? Bagus gak sih? Tuh. Ntar mungkin saya tak milih-milih dulu. Aku suka. Udah selesai. Udah. Tadi cuma cleanser sama itu doa 53. Iya. Gendeng. Mahal banget ya. Begitulah. Hampir sejuta. Sejuta umat. Kita ngopi yuk. Pengen ganteng. Iya. Mbak Yu pengen ngajak kamu ke tempat ngopi baru favorit dia, Halal Free Palestina katanya. Oke, di traktir ya wes. Iya. Kalau di traktir ayo. Yang ini yang merek Clarence yang cuma serumnya aja 80 juta. Enggak cocok. Gak cocok lain. Gak cocok aku ya. Kelarin gak, harus pakai Korea saya. Ini orang kalau dia hilang kita carinya bagaimana? Nah itu dia, ayo. Aku dulu pakai Kelarin, tapi gak cocok. Lancong. Gak begitu cocok. Kalau desain merek brand Paris tuh gak cocok yang harus yang Korea. Asin. Nah ini sekarang aku mau diajak Yuyanti ngopi pemirsa. Ngopi, ngecus. Ditraktir wong suge. Ayo pirot organik. Pirot sombong. Lah piye? Kopi ning ndi ki? Starbucks. Bukan, ngawur. Oh, di blacklist kowe karo netizen. Ini baru loh ini kayaknya. Anu ini. Di Sequel. Iya kayaknya baru. Enggak, ini palangan Samsung bareng ning kono. Kayaknya mau baru ini. Ngelek-ngelek. Udah yuk. Diajak nongkrong di tempat tongkrongannya Yuyanti tuh. Oke, tulisannya Halal. Iya. Tongkrongannya Yanti Gise ternyata cozy juga ya. Iya, ternyata dia juga ini pemirsa gaul juga. Iya. Update. Nah, tapi tuh kok Yuyanti. Tuh kan kita kalau kita nongkrong di sini orang pada datang. Kita membawa hoki. Kita tuh pembawa hoki. Yanti Gise selalu itu ada tulisannya Halal tuh kan. Selalu. Ini payahnya enak banget loh kalau siang. Enggak, kalau siang. Aku enggak ngomong sekarang loh. Iya, biar dia makan sendiri. Ada snack-snack manis enggak? Yang snack-nya itu di tadi. Asik. Yang manis-manis ada. Yang manis-manis enggak tahu. Bentar. Aku kesini sama siapa kemarin? Kemarin itu sama Pak Dini. Ya, oh iya. Manis kalau mau tiramin. Ih, aku mau yang ini, yang manis-manis. Karena tadi habis makan santan-santan jadi pengen yang manis. Manis. Aku udah manis. Mau pesan yang manis. Tapi gak sayang. Dari mana? Dilihat dari perempatan ini. Pasti udah Gracia. Ini enak boleh. Eh, leceh frita aja ya. Apa yang enak? Apa itu? Tiramisu. Itu ada alkoholnya. Enggak lah. Tiramisu ada ininya loh. Apa? Amaretto. Rum. Ram. Bukan ram. Apa sih Italian apa itu? Jangan. Tiramisu ada kopi. Ntar dia jantungnya beduk-beduk. Leche frita itu apa ya? Itu kayak leche yang kayak nata. Kayak begini yang pakai terus digoreng. Coba lah daripada penasaran. Apa-apa. Coba lah. Yang kemarin kamu itu tuh apa sama Penny? Di panganan wong bule. Enak ini. Ini aja. Mau. Kamu mau kan? Masakan. Iya. Iya, cuma pika-pika aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian mau itu berat, aku nggak mau. Itu nggak mau. Aku yang dessert aja. Goreng-goreng. Tapi goreng cuma itu ya. Ini udah nggak ada di. Nggak ada. Aduh, banyak sampai 3 kita ngerebutin satu. Ini gara-gara Mbak Yanti Kise nih. Bikin bawa ke sini jadi mata lapar lagi. Iya kan, nggak apa-apa. Nih. Tuh ada kereta kata lata. Kalau yang mau makan gak sih? Ya wes order aja. Ini enak ini. Duh, gue aja pasti. Steak. Konten sekalian gak makan ini yang cabe. Ya udah sok. Ya udah. Ini daun waluh kan? Cabai. Bukan. Apa? Oh, alkacau. Karbaso. Ini yang kita order. Iya, ya. Apa? Karbaso. Karbaso itu apa? Kok karbaso? Alkacau pas. Karbaso. Karbaso itu yang kan pentungan Belanda itu loh, Le. Tapi kan katalah. Itu bukan pentungan Belanda. Itu yang Halloween. Itu garbanso. Itu namanya bukan garbanso. Itu namanya apa ya? Pumpkin itu. Kalabasa. Ciki. Karbaso ciki. Iya. Kalau yang Halloween itu kalabasa. Ya apa deh?
Ya udahlah terserah lo. Terserah yo wes lah. Pokoknya cari menu yang bisa dikontenin yang kayak aneh gitu. Ya udah. Ini aja cabe sama cipiron itu aja deh. Aku yang sekarang bikin video dari mereka, tapi ide-idenya ide-ide itu yang dapat duit kita. Sekalian makan, sekalian ngonten sama mereka kan. Pernah tuh kalian pernah nggak nunjukin makan cabe goreng di sini tuh cabe goreng nih guys nih. Mana sih cabe itu? Cabe digoreng aja harganya itu 100.000 kan? Iya. Bayangkan. Bayangkan. Kalau di tempatku pasti lo nih uang. Walau buat digoreng harganya 100.000, cabe digoreng harganya 100.000, nah, dimaki-maki orang di tempat gue sen. Iya nggak sih? Ini pas pengen sen ini yang enak-enak. Apa itu? Tadi kita makan apa itu? Tadi udang. Iya dong. Ini cuma saus tomat doang. Udah ah. Di sini aneh ya mereka. Ternyata tempat tongkrongannya Yuyanti Kise asik juga, kopinya enak. Enak toh. Padahal aku nggak apa. Paling cuma ini loh, orange juice loh di sini. Daripada nanti kan nggak bisa tidur. Kalau aku biasanya itu kan dijuri kan udah nggak mau. Jangan kan. Ih, ngapain sih? Pertama aku dulu minum kopi gini juga sama kayak kamu. Soalnya kan duduk. Itu tempatnya si Denok itu. Kebiasaan sekarang di sini jadi biasa. Dijuri, jadi aku ikut ikutan. Aku yang ngeliatin bapak-bapak itu sih, yang kita bayarin ke tetap apa namanya bikin. Keringet dingin. Oh nepot. Jangan. Sampai itu. Sampai ini. Kalau ini kalau berantem kuat loh. Iya. Aku buat selamat. Iya. Udah. Nanti udang. Besok kita kan transit Singapura. Iya. Aku mau ajak kemana? Ajak keluar pokoknya. Ke kemana? Keluar Singapura. Apa itu Angeli? Enggak. Aku itu kalau ada orang teriak itu udah. Enggak. Itu bukan orang sini. Enggak, mereka lagi itu. Bercanda. Lagi bercanda. Okay. Gracias. Tuh. Ini susu tapi digoreng. Enak. Kayak tempura ya. Hari ini menunya aneh-aneh susu goreng. Cobain ya. Serai lemu. Alah, wes lemu. Kok jadi kayak lemu? paling gemuk itu juga aku, paling tua juga aku. Ya jal cobain susu digoreng rasanya kayak apa? Nih. Kok mereka ngasih sendok cuma 3 sih? Itu ada 5 orang. Apa mah? Mah berdua makan. Gak enak. Gak enak. Mampus loh, mau habisin. Gak apa-apa, gue habisin. Manis sih. Ini kayak ini loh, kayak panas. Kayak mana panakota ya, panakota. Iya benar. Tapi goreng. Kayak. Ya kan sukanya angus-angus dia. Susu digoreng pemirsa. Kemana aja nanti aku mbak ajak. Baca kemana aja? Paling ke yang patung singa itu. Ah. Terus paling boleh apa makanan Indonesia di Orchard. Iya, tapi aku dengar banyak. Ya. Makanan lokal aja, jangan makanan Indonesia kan kita mau ke Indonesia. Oh, makanan Singapura. Iya, makanan Singapura. Kamu tahu kan situ ada. Di Orchard. Ke dalam Marina Bay aja. Iya, ke Marina Bay. Ke dalam Marina Bay itu, yang itu hotel 3 itu yang gede. Tapi itu kita enggak nutut itu waktu kita. Jauh ya? Kita ke patung singa aja lah. Singa terus yang itu. Kalau kita 10. 8 jam sih. 10 apa 8? 10 tapi kan at least kita keluar naik kereta. Paling enggak yang paling lama itu yang imigrasinya keluar itu. Iya. Makanya kita enggak usah ngambil resiko yang gampang-gampang gitu daripada nanti. Soalnya kalau kemarin AB itu kita pasti lama 3 jam aja belum kemput itu 3 itu. Aku ingat kalau kayaknya ada belum ora kemput. tapi emang bahasa Jawa kan ora kemput. Ora kemput. Emang enggak connect. Train yang kalian pakai nanti metro itu ada yang langsung ke dalam Marina Bay. Marina Bay. Dia langsung masuk di dalam. Terus di dia tahu karena dia Futurnya itu di lantai 2. Karena dia tuh kalau mau makan siang aja ke Singapura katanya. Dulu waktu Manado masih murah-murah tiketnya itu. Itu cuma buat makan aja ke sana. Ke Singapura. Gaya. Marina berarti Manado kan langsung kan? Berarti itu apa itu? Tapi aku enggak bisa enggak berani takut kalau ada aku baru kalau enggak aku lupa. Janganlah yang tahu aja yang karena tahu aja. Nanti malah aku punya kartu nanti ku cari ya. Kartu metronya orang sana. Tinggal di isi. Kalau aku lebih suka taksi, soalnya kayak easy going. Ya ampun mahal. Takutnya yang enggak kuat. Tenang. Tenang.
jenenge nyang aku. Sama ATM, ada ATM berjalan. Tenang, no worry. Yeah. Ada ATM berjalan. Malah aku yang kalau naik taksi itu cuma kalau ke airport aja. Tapi emang lucu loh ya, kita tuh kayak nggak sengaja loh ya. Nggak sengaja, tapi malah harus. Tapi pasnya aja lah biar bisa bareng gitu kan. Enek-enek, kamu ngapain sih pulang? Banyak urusan, Le. Urusan kuliah. Dia banyak ditunggu endorsement-endorsement. Duit. Ya, begitulah. Gila, ya. Dia enak ya? Pulang ke Indonesia, duit. Iya. Sudah diajak ke tempat enak, dibosin ya, ya Mbak Nining ya. Rasin teh. Belenger. Ternyata belenger. Ngomongnya enak-enak. Ternyata belenger. Soalnya kita itu kenyang. Ngapain lo Wan Raja? Tarjeta Sisplau. Tarjeta Sisplau. Dia tuh bahasa Katalan loh. Gak mau. Dia gak mau pakai bahasa Spanyol. Gak mau dia. Bapak Mar memang suka pakai bahasa Katalan ya? Iya. Soalnya udah kebiasaan karena orang kaya mertua saya. Semuanya kan pakai bahasa Katalan, jadi aku Katalan banget. No cal gracias. Tuh kan, dia bahasa Spanish nggak bisa, tapi bisanya bahasa Katalan. Aku bahasa Spanish itu ngerti saya, tapi lebih enakan Katalan. Lebih Katalan, soalnya bahasa sehari-hari kalau sama keluarga. Sama keluarga, terus kalau belanja-belanja itu kan bahasa Katalan. Kalau di Barcelona. Anak yang tertua nggak? Hah? Sama siapa? Erik. Iya, di mobil, dia pakai ngomong pakai bahasa Katalan, aku bilang ini Katalan. Iya, anaknya dia berapa bahasa itu? Indonesia, Katalan, Inggris, Spanish. Jadi kita polda. Ya, gue pulang dari mana ya anaknya ya? Lo kan mau nganter dua cecungut-cecungut ini. Dua cecungut. Kurang ajar. Kan biasanya kamu ngeloknya aku cecurut. tapi lek wong tuwek ngeloknya tanam ini biasa. Oh, lek wong tuwek ngeloknya wong tuwek. Jangkar kualam ke lambemu. Bercanda, teman-teman. Kita tuh biasa. Nah, makasih ya. Aku nanti udah excited dijak ke Singapura. Ya, biar tahu. Kan kamu belum pernah katanya belum pernah aku ke Singapura. Belum pernah. Aku waktu pertama itu kan sama Astrid kan aku ajak keluar kan ke lain. Buat foto-foto doang. Panas. Iya tahu. Ntar gue pakai singlet yang ginian nggak apa-apa ya? Tadi denda nggak di Singapura? Jangan, ya singlet jangan lah, kaos lah, Lek. Oh gitu ya? Di sini mbak, gini. Kaos. Udah ya, lihat suasana suruh pemirsa. Besoknya enggak. Makan di rumah gitu loh, mbak. Makan di rumah. Gue makan sama laki gue, makan sama lu terus. Suasana suruh di sini. Iya. Suasana suruh di Barcelona. Setelah sebelas aku... Kemana? Nah ini yuk, aku mau nganterin mereka dulu nih. Mbak, ini nanti hilang ayo sini. Nanti hilang. Aduh. Ya udah dari dalam aja ya, kita bye-bye. Oke, hati-hati ya Le ya, sampai aku ketemu. Aku matur suwun, ya sampai ngisar ae. Aku ngisar, ada di dalam metro. Hati-hati ya, sekarang di sini banyak copet. Oke, kamu ya hati-hati juga. Kabarin. Nah, ini mikrofonnya lupa. Nanti aku udah makasih banget dari traktir. Sama-sama. Si Sheni juga aku udah dikasih makan tadi. Ntar gue bawain ini nanti apa? Lain kali aku yang main ke sikat gigi ya. Boleh kabarin. Oke. Lewat Instagram. Itu, besok lupa kan. Mbak Nining sampai ketemu ya. Kamu ada Instagram enggak sih? Ada, tapi jarang dia kayak gua. Cuman ntar gue full back coba kamu cari. Emang kenapa mau cium? Dia tadi nggak mau nganter lu. Otak sinkron, otak sinkron. Ya udah, hati-hati ya. Kabari kalau udah sampai. Oke, siap. Bye bye. Ya, dadah. Nah ini suasana surup di sini pemirsa. Aku sekarang mau pulang, mau menuju ke Stasiun de France ya. Karena ini udah malam, sekitar jam 7-an. Sekarang saya mau pulang lewat sini. Oke? Sampai ketemu di next video aja ya. Nanti aku juga mau siap-siap cari oleh-oleh juga. Mungkin minggu depan kalau enggak ini. Katanya nanti tanggal 9 itu bakalan ada protes apa gitu. Jadi enggak ada kereta ya. Yaudah sampai ketemu di next video aja. Nanti kita lihat keseruanku sampai di Singapura sama Yuyanti nanti gimana kira-kira. Oke, ini gimana sih topiku ya. Oke, misalnya ya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Tapi sayangnya di sini airnya sudah nggak dinyalain lagi ya. Oke, pemirsa, bye.